Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak stuck. Dan jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian suka. Thank you. Satu kata benda gimana gitu? Satu kata benda tapi di tempat yang kita tentuin lagi gitu. Contohnya kayak satu kata benda di rumah. Atau satu kata benda di mall. Banyak tuh satu kata benda. Ini kategori yang pilih sendiri atau gimana? Enggak, kita nentuin barang. Kita nentuin manual. Temanya kita nentuin, tapi bendanya apa? Temanya kita... temanya buah gitu. Ada yang apel, ada yang anggur. Enggak mesti SPOK sih sebenarnya. Lu satu kata aja kadang sesat deh. Ya coba SPOK lebih panjang. Ya, SPOK lebih panjang. Bentar. Toh, tadi ya? Tadi yang lu bilang satu kata benda di tempat tertentu gitu. Yeah. Kayak misalnya sapu di mall, gitu tadi lu bilang. Ya enggak, maksudnya sapu aja. Kalau misalkan gua kita nentuin satu kata benda di mall, ya sapu gitu. Jadi satu kata doang. Oh, nah, lebih gampang nih, lebih gampang. Buat pemanasan. Satu kata benda yang ada di WC. Ya. Satu kata benda yang ada di WC. Boleh diinstruksin lagi, Pak, boleh? Gayung. Ya apapun, satu kata benda yang ada di WC yang bisa ditemukan. Yang ada di WC. Benda apapun ya. WC kan toilet bukan kamar mandi. Ya toilet WC sama aja sih. Bukan kamar mandi. Apa? Kalau ada di WC nih. Ya kamar mandi we. Ya apa? Oke, ya udah, apapun benda yang ada di WC udah. Nah, kita tentuin satu kata. Gede banget sore. Gede banget sore. Mulai bercerita. Eh, berapa kata sih, sorry? Satu kata aja. Salah. Satu benda di WC ya. Oke. Ini gua ketik bendanya nih. Iya. Iya, ketik bendanya. Ada lebih kan ketik. Apaan yang di WC ya? Gue punya WC gak sih? Oh punya. Paling pada tulis toilet. Ya. Masa sih? Udah paling general. Okay, ada waktunya gak sih? Ada. Udah. Di telepon tuh. Ayo. Oh, di WC kan? Gak tau gua anjir. Dua kali tuh. Waduh. Gua yang ngegambar. Waduh. Emang ada itu yang. Nah, nanti kan ada klarifikasi masing-masingnya gitu loh. Nah. Yang gua gambar sini general parah sih. Sama toh. Otak-otak lurus nih. Ini di kamar mandi emang ada ini ya? Di toilet ya? Pasti ada penjelasannya juga tuh. Gue yakin banget orang-orang tuh punya alasan gitu. Nih. Fix banget nih Apip. Apaan? Anjing belum apa-apaan Joko. 5/10. Hati-hati ada bel, Bang. Oh, ini gua nunggu nih. Nah. Udah di telepon dong. Pencet saya aja kalau udah. Terus kalau gua di telepon? Oh, enggak ada. Bentar. Dikit lagi itu penanda udah mau habis waktunya. Dadah. Wede. Ini apa? Ini sekarang gua ada dua sih anjing. Ini gua ngapain? Tebak gambarnya apa? Gambar apa? Ini mah nama brandnya anjir, enggak mungkin. Ya kalau ada nama brand produknya aja Gi. Logikanya aja. Gua enggak sebut nama. Ini jawabannya nama brand. Ini bukan sih. Tapi biasanya gua tambah-tambahin kalau gambar emang. Ini siapa sih yang gambar? Kagak jelas emang ada di kamar mandi. Gue bingung dah ini jawabannya yang mana anjing. Bisa jadi dua nih setan. Setan yang gambar. Loh, gue belum ketik oke, tapi gue udah ngetik. Salah gue. Masuk. Pokoknya ada di WC. Selesai dulu. Oke. Udah masuk lah. Berarti gue misleading banget dong gue. Halo. Sesat nih biasanya, gambarnya sesat nih. Suka nih gue kalau yang sesat-sesat gini nih. Yang di gue sih dia ngasih pilihan ke gue ya, emang anjing orangnya. Ada atau. Kan ngeselin kalau ada atau ya. Aduh. Yang jawab udah misleading nih. Oh iya. Karena masih lama gue ketambahin aksesoris lainnya. Aduh, gue pengen tuh, cuma gak cukup kayak waktu itu. Tadi gitu. Wah, udah ditelepon cuk. Kok gue udah ditelepon sih? Selesai. Iya, waktunya bang. Waktunya. Selesai. Dah. Oh ya ampun, gue salah ya.
Awal-awal panik. Pasti ini bikin misleading nih. Pasti bikin misleading nih. Oke, satu lagi siapa? Ayo. Gua. Goda. Isekto Pendragon. Gua nih. Wah, aduh anjing. Oh. Eh. Pasti ini merek yang disebutin. Ini apa? Ini yang gue gambar ya. Selesai. Ini maksudnya yang kita tebak barangnya harus benar-benar persis dengan apa yang kita ketik itu. Iya. Ini nggak ada poin kemenangan. Ini lucu-lucuan aja. Nggak ada poin. Jadi panjang. Tae ini siapa? Ya ampun ini Ini gampang. Jadi dua kata. Gue juga bingung. Ini di gua tiga kata malahan nih. Gua tahu tuh pasti punya gua. Set. Ini harus gua bikin yang elegan kalau ini. Aduh. Anjing gua first bang. Ayo, centang. Bentar, ini apa ini anjing? Sub boy, ini apaan nih sub boy? Ini bendanya boleh dua kata atau satu? Bendanya satu. Cuman yang tebak udah boleh. Ini gambar cuy. Eh, brother. Apa anjing? Arasong gak geng? Arasong gak? Anjing itu gak ngetik lagi. What the fuck? Kebalik kan? Dah. Hai. Waduh. Wah. Ini apa nih? Apaan anjir? Oh. Kayaknya sih ini. Ya, kok hilang itu gue punya. Ini. Ini kapan kelar Ranger? Ya ini 9/10 nih satu lagi. 9/10. Oh, sampai semua yang tulisan tadi udah ya? Semua. Yang ada di otak gue aja lah. Setan. Selesai guys. Habis waktu. Ah, enggak ketik. Ini ya. Kok ini lagi sih? Oh. Kok ini lagi ya? Kenapa pakai itu? Biar lucu, biar kesannya tuh juga, Jo. Ayo, 6 banget anjir. Dikit lagi waktu istirahat. 9/10. Aduh, mic gua lagi diinin lagi. Hasilnya apa? Ayo, kita lihat. Nah, ini albumnya Hans. Hasil dari semuanya. Ini musyawarah, ini musyawarah. Lucu-lucuan. Yo, ada suaranya dong. Keren. Ede. Bagus ya. Ini toilet. Keran air. Debang kue. Kenapa ada E-nya sih? Ada tai-nya mulai nih. Bentok ayan. Batu, Isaac. Ini dia bikin jelek nih. Ya Allah. Didikin dari IG. Aduh. Ini siapa nih? Hans. Ini kayak efek di gibon anjing. Suka anjir gambarnya Hans. Tai. Hai. Tai. Dari keren jadi tai anjir. Itu gara-gara Diki ada tai-nya. Ini lanjut. Mendoza. Sisir banget. Oh, apakah gambar misleading gua bisa? Detail. Gua gambar banget hancur banget. Gua bener tuh gambarnya sisir. Ada rambut nyangkut. Sisirnya itu rambut siapa, Gi? Rambut siapa?
Allah. Obat. Sikat. Sikat gitu. Iya, sikat anjir gede-gede. Ya Allah, kayak goblok. Bagus banget kawan gua. Itu penghapus. Sikat. Sikat, coy, sikat. Itu sikat, 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 sikat. Gambar gua kayaknya kebalik, geng. Sikat yang digenggam. Kebalik. Kebalik. Pispa. Pispa. Sabun. Nah, woi. Ini oke deh. Sabun. Sabun. Oke. Ini masih benar-benar paling cewek. Kayak terlalu limited deh yang di ini. Apa nih? Ah. Hand sanitizer. Ya. Ya Allah. Sorry. Sorry. Anjir. Ya Allah. Hand sanitizer. Oh, ya, sorry. Yang gak tahu sabunnya sabun cair, sorry. Nih, gua nggak ngejawab anjir, bingung. Ah, ya kok, kok bisa nggak ngejawab? Santai. Mendo nulis Mendo nggak apa-apa. Hey, benda yang ada di WC san. Aduh. Sebelahnya tiga semua. Pasta gigi. Aduh anjing. Pasta gigi jadi mana nih? Ya, gua tahu nih. Ya Allah. Aduh. Odol, odol, odol ya. Mouthwash. Ya mouthwash dah. Itu odol apa ini? Ya bahasa Inggris. Ya, ditenggak lagi sama dia kan? Larutan pencuci mulut. Oh jadi si Okok ketik larutan pencuci mulut abis itu dioper ke orang lain gitu. Iya, iya. Listrik. Jadi ini udah salah nih. Udah misleading. Udah misleading. Jadi pasta dari sini kelihatan nih Han siapa yang misleading ini. Oh yang salah. Ya yang bikin belok siapa gitu. Termasuk sikat gue yang tadi tuh. Jadi pis pot. Obat cuci kumur mulut. Anjir. Listrin kemana bro? Listrin tuh apa anjir? Oh. Growok. Oke. Sabun. Kayaknya. Ah ini sabun. Masih dijawab. Masih lurus, Bang. Masih oke. Ini sampai akhir dijawab sabun bener tuh berarti. Aduh, apa nih? Ini apa anjing? Apa tuh? Sama tetap sama. Lapkan ebo anjing. Ini Bang Abib enggak tahu. Ini tentang apa nih Abib nih? Keju yang di Tomato. Sama. Anjir. Itu memang di sana di tempat sabun. Sabunnya. Gila, lama banget. Sabunnya dibolongin maksudnya, Dok. Ya Allah. Bukan lama ketik ya. Ini perlu pencet. Pencet yang mencet bolong tengahnya. Dimanualin soalnya tadi kayaknya. Sabun. Sabun. Oh, untuk. Oke. Ini oke nih. Ini lurus nih. Aman sih kayaknya ini. Apa kan anjir itu? Oh ini. Ini sabun lagi anjing. Marah. Oh ini bener Bang sampai terakhir Bang. Bedak. Maafin geng. Oh bener. Bener enggak tuh? Allah. Jadi WC-nya WC cewek Bang, ada yang ketinggalan gitu. Bedak bayi. Susah sih gua enggak tahu. Eh bedak gimana bedak anjir? Siap. Bedak bayi. Tapi kok bener ya kalian? Kompak. Katanya sih bener kan.
Ini gua misleading toh, gua enggak nyari. Apa ini garam? Garam. Garam anjing. Nama dia bunuh diri anjing. Gua enggak ngetik sama sekali. Kalau enggak ngetik dia di skip, masih bedak bayi, masih bedak bayi. Tuh masih bedak bayi tuh. Kalau kosong kan enggak apa-apa ini. Yang bedak tadi yang bedak bayinya, bukan gambarnya. Bedak bayinya yang bedak bayinya. Bedak. Bener loh. Ini. Wah, Mendo sama temen gua Mendo. Tapi beneran bedak tahu dari atas? Ya bedak. Odol. Ya elah, odol. Merek banget tuh odol. Iya, makanya. Odol merek ya? Merek odol. Pasta gigi makanya tadi gua bilang kan. Pasta gigi. Tapi juga betul. Kita aja deh dulu odol. Den. Denta. Pasta gigi Pepsodent. Ya, dikasih pilihan. Dikasih pilihan hari-hari. Aduh, ini satu ronde doang ya Allah. Aduh. Ada kuis lagi nih. Pasta gigi. Wih, benar. Aman. Odol sih. Aman ya odol ya sama sih. Masih aman. Aman dah, ini aman lah. Nah, ini mah aman ya kayaknya ya. Enggak tahu. Gila ganti warna. Merek toilet. Ini. Odol lagi, Cok. Biar beda, biar banyak banget. Mereknya gua sensor. Ini kok pasta? Ini bikin misleading nih. Astaga. Pasta odol masih sensor pasta. Pasta gigi, Egi. Pasta gigi. Pasta gigi dong. Maaf. Kan katanya satu kalimat. Pasta gigi itu yang sudah termasuk dua. Ya udah pasta aja. Tai di piring ditaro kamar mandi mungkin. Bener. Make sense. Gimana di kamar mandi ada spaghetti anjing? Ya Allah. Aden. Berak di piring. Tai. Tai. Oh, ada darahnya lagi anjing batu. Berak darah. Iya anjir berak darah jadi jelok bangke. Enggak itu bon cabet cuk. Jadi jijik bangs. Karena satu kata doang gitu. Nih tai nih ngasih pilihan nih. Kok jadi? Dikasih pilihan gua. Lu sor keran anjing. Ini wudu ya geng, lagi wudu. Oke, gua tuh enggak malu sama kayak gua tuh beda dikit dong ngelihatnya. Kabayan anjing. Anjay. Sini. Oh, ini gua jawab. Keran. Keran. Ini keran semua nih. Tumit. Keran. Lurus nih, Bos. Sumpah berarti kalau misalkan SPOK susah banget dong ya? Susah. Tapi lucu. Sabun kota. Kalau SPOK bisa gua kecilin enggak sih ini? Ada yang bikin sabun batu. Sabun lagi anjing. Ya udah sih. Marah. Ini enggak ngerti anjing. Lah, sabun. Tetap bener anjing. Kok bisa anjir? Kok stream snipe lu? Oh, pasti dari viewer nih. Enggak bisa dari viewer. Kita ada live itu, live laki. Oh, gua kira sabun ya udah. Sabun. Aduh, ya Allah. Dia gambar bisa nebak lo anjing. Dia gambar naga, cuy. Sudah gambarnya itu. Gua kayak sabun batang. Nah, ini Okta nih sabun batang. Ya udah gua pikirnya sabun telepon anjir. Nah, telepon. Ah, apa anjing ege? Emang sabun telepon? Ya Allah itu merek mana Gi? Sabun batang telepon. Jadi ada sebutannya sabun batang itu sabun telepon yang aduh yang gimana ya? Warna hijau. Ada. Oh iya udah. Oke deh.